Sonora FM. Bagi calon mahasiswa, tentu sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Salah satunya menentukan jurusan kuliah yang akan diambil. Tidak hanya itu saja, hal lainnya ialah menentukan kampus yang akan dituju. Bisa perguruan tinggi negeri atau PTN, atau perguruan tinggi swasta atau PTS. Jika kamu tidak ingin masuk PTN, maka bisa mencoba kuliah di PTS yang tidak kalah bagus kualitasnya. Dilansir dari kompas.com, berikut 10 PTS terbaik di Indonesia versi Webometrics 2022. 1. Telkom University. 2. Universitas Bina Nusantara atau Binus University. 3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4. Universitas Mercu Buana. 5. Universitas Islam Indonesia. 6. Universitas Atmajaya Yogyakarta. 7. Universitas Gunadarma. 8. Universitas Ahmad Dahlan. 9. Universitas Kristen Satya Wacana. 10. Universitas Dian Nuswantoro. Sonora FM.